membaca cahaya ilmu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai khatamul anbiya, dengan membaca nama Tuhanmu yang maha mencipta, dari segumpal darah manusia tercipta olehnya. Dengan membaca asma Tuhanmu yang maha mulia, dengan pena manusia diajarkan olehnya sesuatu yang tidak diketahui manusia pun diajarkannya. Wahai sang penyempurna akhlak, dengan penuh ketegasan untuk mengatakan tidak sama sekali. Sungguh batas yang terlampaui menjadikan manusia lupa akan dirinya. Tatkala serba cukup melekat dalam dirinya, sungguh tempat engkau kembali hanya kepada Tuhanmu. Muhammad, anta syamsun, anta nurun, yang bagaikan cahaya di atas cahaya. Masihkah terbesit dalam ingatanmu tentang sosok pendusta Abu Jahal yang menghalangimu untuk bersujud di hadapan Ilahi? Masihkah terbesit di ingatanmu tatkala engkau tengah berada di atas petunjuk kebenaran, dengan gigih engkau menyeru kepada ketakwaan? Namun sang pendosta terus menghalangimu. Sesungguhnya Allah
mengetahui segala perbuatannya. Wahai sang pembawa alam kedamaian, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah akan menyeret si pendosta itu ke neraka dengan menarik ubun-ubunnya sebagai akibat dari kemungkaran yang tiada henti. Sungguh amatlah perih siksa-Mu ya Allah bagi pendosta lagi pendurhaka. Wahai sang pujaan hati Khadijah dan Aisyah, kendati si pendosta itu menyeru para pasukannya, dijadikannya mereka sebagai penolong. Ketahuilah, malaikat akan dipanggil oleh Allah, yaitu malaikat sang penyiksa para pendurhaka. Wahai Al-Amin, sosok yang terpercaya, tidak sama sekali tegaskan tekadmu untuk tidak patuh terhadap si pendosta. Melainkan kepada Allah lah engkau bersujud dan bersimpuh. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi Maha Agung.